Baik, Leonard Samosir, terima kasih. Dan pemirsa, saatnya kami sampaikan sejumlah berita ekonomi terkini. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI siap untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi single digit di akhir tahun ini. Langkah ini juga diharapkan dapat diikuti oleh semua perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Penerapan suku bunga single digit juga diharapkan dapat menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak hanya mengharapkan suku bunga deposito, namun terdorong untuk membuka usaha.